pagi, selamat bergabung Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Rabu 8 November 2023 dari berita pilihan berikut ini. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua MK menuai beragam respons. Di antaranya ungkapan syukur tim kampanye Prabowo Gibran yang menilai putusan tersebut telah menggagalkan upaya menjegal Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dari dunia olahraga, jelang laga perdana Piala Dunia U17 pada 10 November 2023 nanti, persiapan terus dilakukan oleh tim nasional Indonesia U17. Invasi militer Israel yang terus membombardir Gaza memicu peningkatan kejahatan kebencian di seluruh Amerika Serikat. Mengawali CNN Indonesia New Day hari ini, berikut informasi terkini seputar pemilu 2024. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK memutuskan mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi. Dalam pembacaan putusan Selasa sore, Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi.